Kementerian Komunikasi dan Digital komited dalam menyelesaikan baki capaian 5G di negara ini. Menurut Setiausaha Bahagian Infrastruktur dan Aplikasi KKD, Muhammad Nazrul Marzuki, ketika ini kemajuan kadar capaian mencecah hampir 60% dan KKD juga akan memastikan pelaksanaannya disokong oleh penyedia perkhidmatan. Ketika ini, pelaksanaan rangkaian 5G masih dilaksana Digital Nasional Berhad DNB sebagai pemborong tunggal sehingga liputan 5G mencapai liputan 80% menjelang penghujung tahun ini. Bermula Januari tahun depan, modal dui rangkaian akan mengambil alih dan menjadi rangkaian kedua selepas pelaksanaan 5G. Kementerian Komunikasi dan Digital, kita selaku pembuat dasar dan kita mempunyai pengawal selia iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini merupakan framework yang kita guna pakai untuk pastikan industri telekomunikasi negara berada di landasan yang tepat. Kepada rakyat, kita akan pastikan bahawa harga yang diterima di peringkat runcit kepada pengguna adalah berpatutan. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu naratif khas di Angkasa Puri.